Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menanggapi santai terkait Wali Kota Medan Bobi Nasution yang lebih memilih untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran daripada pasangan Ganjar Mahfud. Menurut Ganjar, itu adalah hal biasa di tengah iklim berdemokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar saat melakukan kunjungan ke Kota Palembang, Sumatera Selatan untuk menemui pelaku UMKM dan kaum milenial. Ganjar mengatakan tidak masalah apabila Bobi lebih memilih pasangan di luar calon presiden yang diusung PDI Perjuangan. Hal tersebut adalah biasa di tengah iklim demokrasi. Ganjar juga menegaskan bahwa dirinya bersama Mahfud MD adalah pasangan yang optimis, bukan pasangan yang selalu khawatir apabila ada pihak-pihak yang tidak mendukung dirinya dan Mahfud MD. Ayo, gue dulu, Pak. Ini produknya ya? Iya, Pak. Yang kota-kota asing. Nah, ini produk yang dijual. Ada nih tanggapannya, Pak. Ini Bobi mendukung di luar calon di luar PDIP. Tanggapannya gimana, Pak? Apa-apa. Makasih ya, Pak. Bapak-bapak enggak khawatir kalau itu bakal yang internal yang lain bakal ikuti, Pak. Tidak mendukung itu, Pak. Kita bukan kelompok khawatir. Kita kelompok optimis. Makasih, Pak. Makasih. Sebelumnya, relawan Bobi Nasution menyatakan sikap untuk mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Bobi pun menegaskan sikapnya selaras dengan relawan, walaupun tentu hal itu tidak tegak lurus dengan Bobi sebagai kader PD Perjuangan yang mendukung Ganjar Mahfud. Terkait hal itu, Bobi mengaku akan berkomunikasi dengan PDI Perjuangan untuk menyampaikan perbedaan sikap dukungannya. Sebagai pribadi saya, tentunya izinkan saya menyampaikan sedikit, Pak Kades dan seluruh masyarakat, seluruh warga, apa yang warga dan Pak Kades lakukan yang ada di sini hari ini ataupun yang kemarin. Ini kami di sini hadir, ada saya, ada Ibu Bupati, ada Bapak PJ. Saya menyampaikan, tadi kan disampaikan beda pandangan ya. Nah, yang saya akan sampaikan itu kenapa beda pandangan, mungkin itu dulu. Apa alasannya beda pandangan, itu dulu. Sikap berikutnya tentunya saya akan menunggu arahan dan petunjuk. Pak, siap ya Pak, apapun yang diberikan. Berarti siap disangsi Pak? Ya pasti semuanya tujuannya bagaimana untuk memajukan Indonesia. Itu bagaimana memajukan Indonesia. Kita titipkan sama siapa, itu kan ada pilihan dari kita, baik dari hati dan pikiran. Dan ini nanti akan saya suarakan, akan saya sampaikan kepada PD Perjuangan itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.